ini di kawasan Ahli Parlimen Dato' Zain Hamidi yang dibina Pemagang Dato' Merah Darul Rizwan. Jom kita pergi. Baik. Usahawan ini, usahawan kereta sewa mainan kanak-kanak sedang mengangkut peralatan yang menuju ke tepi sungai di mana tempat ramai orang duduk melepak di sana. Okay, kita dah sampai ke pekan Pemagang Dato'. Sekarang kita telah memasuki kawasan ini, telah dinaik taraf telah diwarna-warni kan. Kelihatan amat menarik dan ianya begitu-begitu berubah sama sekali berbanding sebelum ini yang sunyi sepi. Sekarang agak meriah, agak meriah di Pekan Pemagang Dato'. Okey, saya dah sampai ke mercu tanda Pemagang Dato' yang terletak betul-betul di muara sungai Perak. Jadi disitulah tempat hotspot bagi kawasan Pemagang Dato' yang terkenal seluruh Malaysia sekarang ini. Jom kita masuk apa yang ada dalam. Banyak pengguna-pengguna sini adalah dicat semula dengan warna-warna yang menarik untuk menceriakan suasana persekitaran Pemagang Dato' ketika ini. Okey, di belakang saya ni adalah papan tanda welcome to Pemagang Dato' yang kini sudah berwarna-warni dan ramai pelancong datang untuk menikmati keindahan suasana petang di muara Sungai Perak ini. Juga disediakan taman permainan kanak-kanak untuk keluarga yang membawa anak-anak agar mereka dapat bermain di sini dengan keadaan aman. Okey, di hujung sana dulu adalah jeti tempat orang memancing. Sekarang pihak kawasan Pemagang Dato' ni, Majlis Pantai Pemagang Dato' telah upgrade jeti ni menjadi tempat kawasan pelancongan yang menarik. Kita lihat nampak dia telah upgrade dan menjadi kawasan tempat yang agak menarik dan cantik dan menjadi cu tanda baru Pemagang Dato' ketika ini. Ini papan tanda sebelum anda masuk ke JT yang tadi tu. Ini adalah papan tanda anda akan masuk ke arah JT pada arah tanda papan tanda inilah. Okey, jika anda bawa anak-anak ke JT ni, harap anda dapat perhatikan secara lebih dekat ada keadaan di sini. Agak sedikit bahaya lah. Okay, daripada arah jet ini anda boleh lihat bot-bot nelayan, sampan yang juga bot-bot besar. Banyak kanak-kanak akan datang dan mencari rezeki dari sini. Dan juga di ujung sana adalah kawasan nelayan laut dalam di mana orang-orang nelayan berskala besar mereka akan berlabuh di arah sana. Okay, di ujung sana merupakan sebuah masjid yang sedang dibina. Sebuah masjid terapung di atas muara Sungai Perak sedang dibina dalam proses pembinaan dan dijangka siap mungkin setahun dua lagi. Dan juga terdapat sebuah kapal besar, kapal pameran untuk pengunjung melihat sekitaran daripada arah kapal ini. Okay, di ujung sana itu adalah Selat Melaka. Jadi ada Sungai Perak ini akan berakhir di kawasan Pemagang Dato'. Sana adalah Selat Melaka, kita akan melihat kapal-kapal besar dunia lalu dalam Selat Melaka ini. Pemandangan menarik untuk kita nikmati sebenarnya di Pemagang Dato'. Kalau mengikut pada arus sungai ini, dijangka air akan pasang tidak berapa lama lagi. Okay, ramai pelancong-pelancong luar Pemagang Dato' datang Pemagang Dato' menikmati keindahan suasana baru
makan pengantuk ini. Jadi anda harus juga datang untuk menikmati suasana baru pengantuk ketika ini. Okey, macam tanda seterusnya sebuah kapal besar yang terletak di dataran Aman Jaya ini untuk anda nikmati dan untuk anda naik lihat apa ada dalam dia. Okey, untuk masuk ke dalam kapal ni di bahagian bawah ada tangga untuk naik atas. Jadi biasanya dia ada satu meja pengawal di sini. Dia akan jaga bahagian kapal ni. Kita naik atas apa yang ada. Oh, sepatutnya kita ada meriam-meriam daripada yang dibuat khas untuk kapal ini dan juga tempat kawasan permainan kanak-kanak. Mereka ada papan gelongsor untuk kanak-kanak main. Suasana kapal, dalam kapal yang amat menarik. Ada papan gelongsor yang best tu. Jadi anak-anak boleh guna papan gelongsor untuk bermain. Dalamnya agak gelap sedikit kerana dia panjang. Okay, anak-anak akan masuk di bahagian atas ini. Dia akan menggelongsor hingga ke bawah. Seperti ini. Dan juga seperti ini. Okay, di satu bahagian lain di bahagian kapal ini juga terdapat sebuah launch. Kita boleh buka pintu ni. Dia akan buat kat tempat duduk seperti ini. Yang juga ada peta bahagian atuk jika anda nak travel di kawasan pulau-pulau yang ada di bahagian atuk ini. Dan juga tempat duduk seperti ini. Okay, pemandangan daripada arah kapal ini di mana sebuah masjid yang agak besar yang dibuat di atas muara Sungai Perak yang dijangka merupakan antara masjid terindah di Malaysia yang terapung, insyaAllah. Ramai pelancong-pelancong menaiki kapal ini. Mereka datang daripada pelbagai arah daripada Malaysia ini ingin melihat Bangka Datuk secara lebih dekat. Bangka Datuk ni merupakan lokasi awal pendaratan Sultan Perak yang pertama pada tahun 1528, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Jadi di sini juga terdapat satu kawasan di mana dipanggil Beting Beras Basah, di mana pertabelan kebanyakan Sultan Perak akan dilakukan di sini. Okay, nama Bagan Datuk ini sebenarnya bukan berasal daripada Bagan Datuk, tapi dia bermula dengan nama Kuala Perak ataupun Kuala Sungai Perak, di mana sungai ini dia bermula daripada Greek sana, gambar air di sini. Ini dipanggil Kuala Sungai Perak. Kemudian dia terada diubah menjadi Teluk Panikam. Teluk Panikam untuk kampung Pasang Api selepas itu. Dan seronoknya kita punya kedatangan seorang dipanggil Tok Kelah. Jadi nama itu ditukar pada bahagian Tok Kelah ataupun bahagian Tok. Kemudian British telah menamakan semula kawasan ini dengan nama bahagian Datuk sehinggalah ke hari ini. Okey, dari bahagian Datuk ini sebenarnya terdapat sebuah kapal besar yang menggunakan kuasa wharf. Telah pernah lalu Sungai Perak ini menuju ke Teluk Intan. Kapal itu diberi nama SS Mina. SS Mina ini sebuah kapal yang besar yang lalu daripada muara Sungai Perak ini menuju ke Teluk Intan di mengenai masa 2 hari 7 jam. Sebenarnya bila kita melihat sejarah yang ada yang tertulis di atas kapal ini menunjukkan bahawa sebenarnya bangsa kita bukanlah bangsa yang lekit. Bangsa kita adalah bangsa penakluk sebenarnya bangsa kita dahulu. Namun setelah masa beredar, zaman berganti, zaman masa pergunakan masa, kita dia merempat bumi sendiri. Okey, tahukan anda bahawa di Bangka Datuk kita terdapat sebuah pejabat pos paling lama yang masih wujud ketika ini yang berusia 1860. Ia telah didirikan pada tahun 1890 sehingga kini masih lagi ada bangunan ini tapi tidak lagi digunakan untuk urusan pos dulu. Okey, juga banyak terdapat basikal-basikal mainan ini dan juga motor-motor mainan untuk kegunaan anak-anak bermain di sepanjang dataran Bangka Datuk ini. Terdapat juga pasangan pengantin membuat penggambaran secara outdoor selepas bersanding di rumah. Mereka datang sini untuk dapatkan shoot-shoot yang amat menarik di dataran Bangka Datuk ini. Terbaik. Okay, lukisan-lukisan mural dilukis di dinding rumah-rumah atau kedai-kedai di belakang jalan ini.
lukisan-lukisan yang agak menarik. Ini lukis dengan cantik dan menjadi satu porsi tanda juga. Siapa kata tu? Semoga coverage saya pada hari ini dapat beri sikit gambaran bagaimana keadaan Gua Datuk pada ketika ini untuk anda lawati bila ada masa untuk melihat suasana baru Gua Datuk di bawah pentadbiran Datuk Zahid Hamidi. Okay, jika ada masa yang banyak, ada pandangan tempat yang menarik sebenarnya di Perak di depan anda datang itu Gua Datuk dengan suasana baru, dunia baru Gua Datuk betul-betul lain dan lain-lain. Jadi saya sarankan anda datang ke Datuk dan melihat sendiri bagian Datuk terkiri ketika ini. Jadi jumpa lagi dalam episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo! Hari 72 jam.